Inilah dia 5 teknologi canggih yang diprediksi akan hadir di masa mendatang. Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman terus berkembang dari semua sisi. Dan inilah teknologi yang diprediksi akan hadir di masa mendatang. Yang pertama, fast charging battery. Dengan smartphone, kita tidak hanya bisa menelpon dan mengirim pesan seperti handphone zaman dulu, tapi juga bisa membaca berita, mendengarkan musik, menonton video, dan bermain game. Tapi, tidak semua hal tersebut bisa dilakukan. Daya tahan baterai yang terbatas menjadi masalahnya. Sering digunakan, baterai smartphone akan cepat habis. Sadar akan betapa pentingnya smartphone bagi kehidupan, perusahaan Dot Store membuat baterai generasi baru yang bisa dicas dengan sangat cepat. Dengan menggunakan teknologi Nano Store Dot, menggunakan bioorganik Nano Dot yang bisa meningkatkan kapasitas elektroda dan meningkatkan performa elektrolit. StoreDot mengklaim bahwa baterai ciptaannya ini bisa terisi penuh hanya dalam waktu 30 detik saja. Yang kedua, motor terbang Aerofox AeroX. Adalah sebuah teknologi bernama Aerofox AeroX yang siap membuat kalian merasakan bagaimana rasanya menaiki sepeda layaknya di film Star Wars. Setelah melalui 15 tahun masa penelitian, Aerofox AeroX adalah sebuah hover yang memiliki tenaga setara dengan 240 tenaga kuda. Aerofox AeroX bisa melayang setinggi 3 meter dan melaju hingga kecepatan 72 km per jam. Yang ketiga, Sleep Number 360 Smartbed. Inilah dia 360 Smartbed, sebuah ranjang pintar yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan tidur yang tidak pernah kalian rasakan di ranjang lain. Jika kalian memiliki masalah dengan mendengkur, ranjang ini bisa menaikkan kepala secara perlahan agar dengkuran bisa berkurang. Ranjang ini juga bisa memberikan rasa hangat di kaki sehingga bisa membuat seseorang tidur lebih cepat. Di pagi harinya, melalui smartphone, kalian bisa melihat performasi apakah kalian sudah mendapatkan tidur yang berkualitas atau belum. 4. Robot pembantu. Disibukkan dengan pekerjaan kantor dan hal-hal lainnya, membuat kita jadi sulit untuk istirahat. Di akhir pekan, kita harus disibukkan dengan merapikan rumah. Bagi yang rumahnya kecil, tentu tidak begitu masalah. Tapi bagaimana bagi mereka yang memiliki rumah yang besar? Untuk itulah, kita membutuhkan yang namanya pembantu. Bukan pembantu manusia tentunya, melainkan robot. Kita tidak perlu khawatir lagi akan capek membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan lainnya. Robot pembantu ciptaan Honda bernama Asimo didesain khusus untuk membantu tugas manusia dalam hal beres-beres rumah. 5. Jetpack Internasional H202. Padatnya jalanan kota diakibatkan karena sudah banyaknya kendaraan yang memenuhi jalanan. Tidak lama lagi akan ada sebuah alat yang bisa menjadi solusi untuk pindah tempat tanpa harus merasakan macet, yaitu jetpack. Jetpack Internasional H202 adalah sebuah teknologi jetpack yang memungkinkan penggunanya untuk terbang di langit setinggi 76 meter dengan kecepatan yang mencapai 123 km per jam. Jetpack ini masih belum dijual secara komersil. Mungkin beberapa tahun ke depan akan dijual secara bebas. Itulah 5 teknologi canggih yang diprediksi akan hadir di masa mendatang.